Ya, ini adalah yang kita bahas ketika aku kunjungan ke Bogor. Aduh, bagus banget nih kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Warnanya keren banget. Gua banget, keren banget warnanya. Makasih ya kesetiaan Anda nonton The Hakim Channel. Tahu dong The Hakim Channel tuh selalu berusaha untuk memberikan teks bahasa Indonesia. Kemudian juga sekarang pakai subtitle bahasa-bahasa asing. Selain Inggris, ada bahasa Melayu, bahasa India, Jepang, Arab, dan lain sebagainya. Tergantung lokasi yang nonton. Makanya subscribe, please. Assalamualaikum guys, ini ada orang yang gak ada kapok-kapoknya nih. Hah? Ngirim ikan mulu. Aduh. Tapi hebat dia mah. Kok kan gak kapok-kapok sih ngirim ikan sini? Ini bagus soalnya buat di apa? Ngejateng bisa berkembang. Ya, ini adalah yang kita bahas ketika aku kunjungan ke Bogor. Red Dragon Bogor. Mana ya? Belum buka. Di belakang sih, kita ke rumahnya aja. Oh, pertama ini bawa mega tank yang baru dirakit. Iya. Gimana, gimana? Kodenya masuk? Mega tank yang di sana, yang si AA nih. Baru katanya mau berkembang. Nanti bawa aja, biar berkembang di sana. Biar nolor. Makin takut saya. Ini tiap ketemu dia mah ngasih kan, heran gue. Itu disuruh masukin ke super mega tank si crossback sepasang. Dia berkembang. Soalnya kalau ikan berkembang itu kita lihatnya senang. Yeah. Ini nih Kang Yonan. Udah follow IG-nya dulu. Itu badan sih. Apa namanya? Kayak lagi Red Dragon Bogor. Iya iya iya, Red Dragon Bogor, nonton juga ya. Kalau Instagram dia double D, Red Dragon Bogor. Kalau yang D-nya satu itu langsung. Nomor telepon juga. Kalau nomor telepon yang Indosat yang 085777441236. Oke, itu yang asli. Dan ini juga asli. Ini adalah Arwana Crossback ya, 24K. Ini ada suratnya, ada surat tuh. Di sini juga ada Om Wendy, Om Wendy di sini. Om Wendy, Scavenger. Ada Ferris, Ferris sini. Ferris, Aqualens. Wow. Tuh dari Singapura ya. Dari Singapura guys. Premium Crossback Gold. Oh my god, gede banget ternyata. Wah, bagus. Wow. Kang takut saya, Kang? Enggak, nanti ada dibantu masukinnya kalau takut. Bukan. Takut takut mati lagi. Oh. Kang, atuh Kang. Mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan beranak ya, Kang. Iya. Tapi kalau betul beranak di situ gimana caranya ya? Nanti saya minta anaknya. Harusnya, tapi maksudnya itunya ngambilnya, tapi langsung nanti di ini penjantannya sih. Dia aja di kolam biasanya 10 ekor aman. Tapi kan ini banyak ikan lainnya. Untuk cowoknya lebih tahu dia kayaknya. Lebih apa? Bisa ngontrol dibuang di mananya. Jadi emang jantannya, jantan yang mengambil telur betinanya di hum-hum karena dulu takut. Guys, sebetulnya ini hari ini tuh ada ini dan juga ada itu tuh. Ini juga akan ada project bersama dengan Aqualen, ya, bersama dengan Aqua Jaya, bersama dengan Dry Dama Review dan juga. Kita masukin dulu deh. Kok ngambil arwana tuh harus gini. Nah, kayak bawa bayi. Kayak gini. Oh gitu. Wow. Kita aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys, ini menjadi makhluk berikutnya yang akan masuk menjadi keluarga besar Super Mega Tank. Setelah terakhir adalah alligator yang masuk. Oke, kita aklimasi supaya suhunya stabil sama antara. Aduh, bagus banget nih kayaknya nih. Oke, kita tunggu 20 menit. Thank you.
Oke. Okay. Yuk Kang Yonan. Kita lepasin satu pasang crossback 24 K. Yeah. Dari Kang Yonan. Ini statusnya milik Kang Yonan, titip di sini ya Kang ya. Titip di sini sampai beranak mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Airnya oh double. Satu pasang crossback jantan betinanya bedanya dari mana? Dari postur muka sama badan. Kalau perutnya buncit perempuan. Buncit bulat itu perempuan, tapi kalau dia lurus itu jantan. Ininya besar itu jantan. Kalau dia runcing itu betina. Saya jantan betina. Kalau dia perut perutnya masih gak betina ya. Oke oke. Oplos dulu. Langkah berikutnya adalah oplos, airnya dimasukin itu, dicampurin ke air yang ada di dalam sebelumnya. Jadi ada beberapa proses ya, setelah aklimasi, penyesuaian suhu, kemudian ini juga airnya juga disusukan lagi secara langsung ya, satu biar stabil karena arwana itu kadang-kadang gampang kaget dan stres. Kita keluarin satu-satu ya, mau yang mana dulu? Yang jantan dulu. Jantan yang mana? Coba jantan dulu. Nih, jantan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh my god. Warnanya keren banget. Gua banget keren banget warnanya. Ini maksudnya blue base lagi ya? Iya, blue base. Ini ada biru-birunya. Wih. Atasnya kayak ada pink-pinknya gitu ya. Iya. Ungu. Wih. Bagus banget kan? Harganya berapa sih? Ini kemarin ditawar gocap 2. Aduh, saya mau kecebur nih kan. Jangan, nanti basah. Oke okay. Ini yang betina, 1, 2, 3. Wow. Kadang-kadang crossback itu warnanya itu suka berubah. Ya, tapi kalau ini insya Allah nggak bakal berubah. Soalnya dia udah saya kena tank hitam, tank biru, sama tank putih, warnanya tetap stabil. Ada yang bilang ini yang asli, suratnya juga kita asli dari Singapura. Ini dari kecil, teman saya piara, dia bosan, diborongkan sama saya. Ada yang bosan? Iya, dia pindah rumah. Oh iya, iya, kita mulai dari bawah nggak? Yap. Sambil ngobrol ya. Yuk guys, kita ke bawah sambil lihat keindahan dari crossback 24K dari Kang Yonan. Kita lihat sana yuk, mau enggak? Mau? Yuk, lihat. Warnanya itu beda dengan Super Red ya? Ya, dia crossback 24K dia lebih ke kuning pool, dia bisa kuning pool semua. Jadi disebutnya kalau bahasa gaulnya Mas Batangan 24K. Wow. Mas Batangan, jadi kayak lihat Mas Batangan lagi berenang. Ya.
itu. Ini dia kan sebenarnya harus di white-nya di background putih. Ya, ya. Karena ini udah paten, udah ukurannya dewasa, ini nggak perlu kita white-nya lagi. Ini udah paten warnanya bakalan kuning pua dia. Dari atas itu si goldnya itu jauh lebih keluar. Ya, betul, blue base-nya juga lebih keluar. Ya, karena ikan ini lebih bagus buat pencinta arwana close pack 24 kak, itu dari atas. Wow. Oh, iya betul. Kalau ini biasanya dibarengin nama koi. Yang bagus lebih dari atas. Oh gitu. Ya. Kumaha tuh mau di sini aja tempat koi? Bagus di sini. Sini aja ya. Soalnya apa? Blue base-nya nanti juga kelihatan. Okay, ini okay. Baru pertama aja. Soalnya kalau misalkan kita taruh di sana takutnya agak mendem. Oke, okay. Tapi saya juga setuju sini karena dari kamar saya buka langsung bisa lihat dari top view-nya ke bawah dari side view-nya. Yeah. Waduh, dan keren. Dan treatment seperti ikan ini juga 24K itu disebutnya dia bukan tanning. Kalau supra di tanning, kalau dia ini di WTT. Jadi full WTT nanti ditaruh di bak fiber atau enggak ditaruh di akuarium putih full spotlight. Atasnya baru di tanning di area atas. Oh. Soalnya biar full warnanya semua. Kalau ini kan udah ada mataharinya ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Itu udah pas banget. Oh, ini mah saya yakin sini bisa lebih berkembang lagi lebih ya. Lebih cerah ya. Yeah. Oke, okay, guys. Ada dua emas batangan lagi berenang di super mega tank. Ini statusnya Kang Yonan titip aja ya. Jangan ngasih-ngasih mulu ya. Mm-hmm. Oke, ini kalau beranak buat Kang Yonan saja anaknya. Amin. Yang jelek, yang bagus saya. Oh. Ini ada kemungkinan lompat nggak? Kalau lompat, biasanya kemarin ditaruh super, ini karakternya nggak terlalu agresif. Okay. Nah, sekarang dia digabung sama ada alligator, ada apa namanya? Silver albino. Silver albino. Mungkin nanti juga ada super red yang besar saat ini, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aman. Asal ukurannya jangan terlalu kebanting. Kalau ini udah satu ukuran semua, yang super red yang di atas itu satu ukuran juga. Yang gede banget? Ya, nggak terlalu kebanting. Nggak terlalu kebanting ya? Kang Yonan, terima kasih. Ya, Kang Yonan Red Dragon Bogor ya. Follow IG-nya, follow juga, subscribe juga YouTube channel-nya. Doakan yang ini bisa benar-benar berkembang biak. Itu harapannya soalnya ya? Betul. Beneran soalnya bisa ini? Teman saya pernah dulu di kolam seperti ini dia berkembang. Wow. Makanya kemarin saya tawarin karena kita nggak punya palut bagus gini. Oke. Makanya bikin Kang nanti dikirim balik ya. Proses. Oke. Okay. Kayaknya ada satu super red saya juga mau saya kirim ke Bogor aja deh. Oke. Okay. Kita tuh pada nolak-nolakan. Udah deh. Oke. Okay. Ya. Kita akan lanjut di episode berikutnya, masih pengisian Super Mega Tank. Ini adalah tamu pertama. Semuanya adalah penghuni lama yang ada di rumah ini. Tapi ini tamu pertama yang langsung masuk ke Super Mega Tank. Thank you guys. Ini dia kondisi Super Mega Tank terbaru. Yeah!